Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat para pemirsa semua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Amin. Oke, kali ini saya akan mereview bagaimana proses tongkang batubara bersandar di kapal besar ataupun grand bass. Jadi untuk gambaran aja, tongkang batu bara kalau mau sandar itu memerlukan satu lagi kapal di belakang yang fungsinya untuk menahan maju tongkang atau menarik kembali kalau tongkangnya terlalu ke depan ataupun merapatkan sehingga tongkangnya bisa dalam posisi yang pas untuk disandarkan ataupun diikat dengan kapalnya. Oke, jangan lupa selalu subscribe, like, ataupun share video saya ini bila mana video ini bisa memberi manfaat atau motivasi atau mengedukasi bagi adik-adik yang baru sekolah menuntut ilmu di dunia kelautan. Mungkin ini bisa memberi gambaran sedikit bagaimana tongkang untuk disandarkan. Oke, juga sedikit saya perlihatkan bagaimana membawa kapal atau mengoperasikan kapal. Oke, enggak lama-lama lagi, langsung kita lihat aja videonya. Oke, dua cukup. Siapkan dua lagi ya, tarik lagi pelan. Oke, langsung tarik lagi gitu. Pandora 8, pelan aja bro. Ya. Pelan ya. Oke,
Pak Cip, sami-sami.